بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ Ayol khadirun wal khadirat Jamaah salat subuh yang diberkai Allah Alhamdulillah Kita tetap istiqamah insya Allah Untuk menunaikan bentuk ibadah wajib Sekaligus ibadah-ibadah sunnah yang lain Yang tentu harapan ini semua Allah menempatkan kita ke surganya dengan amal yang ikhlas yang senantiasa kita lakukan dan juga mudah-mudahan kualitas iman dan takwa kita sampai akhir hayat tetap terus tetap melekat pada benak kita sehingga insya Allah menghadap ke Allah dalam keadaan khusnul khatimah amin Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah <coughs> pada kesempatan pagi ini ba'da subuh kita lanjutkan bahasan hadis keurutan 100 113 113 Babu isbati ru'yatil mu'minin fil akhirah Rabbahum subhanahu wa ta'ala Bab yang menjelaskan tentang ketetapan orang-orang yang beriman Melihat Rabb Melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضه آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم wa baina ila rabbihim illa il -kibri. Ala fi adn, hadis dari abi musa al asy'ari bahwasannya rasul sallallahu wasallam pernah bersabda dua surga dari perak yang bijanahnya sekaligus perkakas yang ada di dalam surga itu semuanya terbuat dari perak wajannatani min zahabin dan dua surga dari emas bijanah-bijananya dan juga perkakas yang ada di dalamnya itu pun juga terbuat dari emas. Wa ma wa bainah ila rabbihim. Tiada penghalang antara penduduk surga dengan melihat rob. Ilarida ilkibri selain selendang kebesaran ala wajhi pada wajahnya fi jannati aden di dalam surga aden hadis riwayat Bukhari pada bab ini <tuh> mu'alif telah meletakkan tema meletakkan judul perihal ketetapan orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan melihat Rob, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lanjutan dari bahasan pada hadis ke-111, 112 yang kemarin ketika muncul pertanyaan dari kalangan sahabat apakah Muhammad melihat robnya ketika mi'raj jawabannya ketika Abu dhar ya di antaranya Abu dhar sudah pernah menyatakan uh, me, pernah menanyakan kepada Rasul al kata Rasulullah Kala nurun an ro ani roani cahaya yang sesungguhnya aku melihatnya dari wujud asli rob belum bisa disaksikan ketika orang-orang mukmin itu saat berada di dunia walau Rasulullah ketika saat itu pun juga Isra wal Mi'raj. Namun pada bab ini menjelaskan tentang ketetapan orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan menyaksikan secara nyata terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah tercantum pada penjelasan kali ini adalah hadis ke-113 yang di oleh sahabat Abi Musa al Ashari. Abi Musa ini nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Beliau ini adalah orang Yaman. Nah, orang Yaman itu sudah terkenal ketika Rasulullah SAW dulu sering mengatakan bahwa iman itu di Yaman. Nah, iman itu di Yaman. Maknanya bahwa orang-orang Yaman yang telah pasrah yang telah menyerahkan diri terhadap Rasulullah mengimaninya mengikutinya itu adalah memang orang-orang yang lembut hatinya di antaranya adalah Abi Musa al-Asy'ari beliau berjulukan Abi Musa nama aslinya adalah Abdullah bin Qais lemah lembut santun ya, makanya saya tadi ketika ya, ada bacaan suara lantunan enak ya ini Teringat suaranya, Abi Musa Al Ashari. Ya, tentunya, Keenakan ke dan juga kesahduan yang menyentuh suara Abi Musa Al Ashari ini amat sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika Abi Musa itu sholat malam, didengar oleh ibu-ibu. Ya, dari kalangan istri Rasulullah SAW, ketika istri Rasulullah mendengar dan menyimak Abu Musa al Ashari membaca surat Al Qur'an dengan suara keras, betul-betul dihayati oleh para ibu-ibu itu, sehingga sampai-sampai ketika siangnya bercerita ibu-ibu, wah tadi malam saya mendengarkan suaranya Abu Musa al Ashari, begitu indahnya, begitu menyentuh hati. Sehingga Nabi Musa sampai sempat dengar Bahwa ibu-ibu tadi malam mendengar Kemudian dike, disampaikan kepada uh, Sohabiah yang lain Kata Nabi Musa Seandainya saya tahu bahwa istri Rasulullah mendengarkan saat itu Maka akan saya enakkan lagi oh. <laughs> Berarti saat itu Nomor urut <laughs> ya Belum full ya, Tapi untuk lebih enaknya Itu ada lagi bahasanya, Abi Musa seperti itu akan saya lebih uh, perdengarkan lagi dengan lantunan suara yang lebih indah ya, luar biasa ini pemberian Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Rasul pun juga mengasisi beliau dan Rasul pun juga pernah minta kepada beliau untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran simaknya hmm. ini Abi Musa hatinya lembut, hatinya santun, sopan kepada para sahabat apalagi kepada Rasulullah, tunduk patuhnya luar biasa. Namun di balik kesantunan itu ketika melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah, lain lagi, asyiddau alal kufar, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir yang musuhi beliau pun juga pasukan perang dari kalangan kaum muslimin untuk mengikuti perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang senantiasa memusuhi Rasulullah dan juga memusuhi kaum muslimin. Begitu kerasnya, begitu kuatnya ia tampilkan sehingga banyak orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh dan kemenangan pun juga ujung-ujungnya di pihak kaum muslimin nah, ini sekilas tentang Abu Musa Al-Ash'ari orang dari Yaman yang ya, beliau pun juga sebelum memeluk Islam terhindar dan menjauh dari amal-amal yang berbau syirik yang berbau syirik dihindari, apalagi kesyirikan. sampai beliau hatinya itu menunggu Adakah nanti pendakwah untuk mengeluarkan kesyirikan ini? Sehingga, beliau mendengar ada seorang nabi dari Mekah muncul di Mekah, maka beliau pun juga berangkat ke Mekah untuk menyatakan keislamannya, mengendarai kuda begitu kencangnya karena pingin hatinya berjumpa dengan seorang Rasulullah, menyatakan keislaman di hadapannya, maka saat itu pun juga berjumpa dengan Rasulullah menyatakan keislaman dengan mengatakan dua kalimat syahada. Abi Musa al Ashari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Jannatani min fiddah aniyatuhuma wa mafihima. Rasul Pernah bersabda, dua surga dari perak yang bijanah bijananya, sekaligus perkakas perabot isi dari surga itu semuanya terbuat dari perak. Hadis nah, ini pertama menjelaskan secara umum tentang ya, tentang apa uh, isi dan bentuk surga isi dan bentuk surga sebetulnya ini adalah surga firdaus surga firdaus ada empat macam dua surga dari emas dua surga dari perak nah, ini Jannatani min wa ma Segalanya perabotnya itu terbuat dari perak. Oh, lagi-lagi ketika kita itu dijelaskan dengan sifat dan bentuk surga hanya sebatas kalimat yang telah Rasul sallallahu tuturkan. Oh, surga itu ada dua surga yang terbuat dari perak. Isinya segalanya perak semuanya. Nah, namun bayangan kita jangan perak yang ada di dunia. <laughs> kalau sudah pikirannya itu perak yang ada di dunia, kemelonteng. Tidak <laughs> bisa tergambarkan. Makanya dalam hati kutsi, kalau Allah azza wajalla li Allah azza wa jalla mengatakan kepada hamba-hamba yang soleh, malah ainun roats sesuatu yang tidak bisa ya, dilihat oleh mata. Walau udunun samiat dan juga terdengar oleh telinga. Wal ala kalbi bashar dan tidak terbetik dalam hati manusia. Hanya sekilas, hanya gambaran yang terbayang. Namun sebenarnya itu tidak bisa kita pastikan bahwa seperti apakah nikmat yang luar biasa itu bisakah kita rasakan, seperti rasa nikmat yang luar biasa yang ada di dunia tidak bisa, nah, karena tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Nah, ini kalau ada di dunia, oh, kenikmatan di dunia kita, taruhlah masuk tempat yang istimewa hotel ya, hotel ada hotel bintang 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 yang paling top itu ya. oh yuk nomor 16 ya bintang ujung. nah, bintang 5 di Indonesia ya seperti itu ya, bintang 5 ya apalagi ya, bintang 6 ada bintang 6 itu lebih istimewa lagi ya kan di Singapura itu yang paling atas kayak seperti kapal itu itu Ronaldo pernah singgah di sana satu hari 6 juta itu beberapa tahun yang lalu satu hari 6 juta paling atas seperti kapal wah wow, itu begitu indahnya ukuran di dunia ukuran di dunia hotel nah, lah surga tidak ada ukurannya kita bandingkan kalau Indonesia apa sesuatu yang indah sesuatu yang istimewa di dunia ini bisa kita banding bandingkan oh kalau Indonesia hotelnya seperti ini di Singapura hotelnya seperti ini maka perbandingannya bisa kita gambarkan oh beda tipis nah, itu bisa berbicara tapi kalau sudah berbicara masalah keindahan surga Ditegaskan rasul seperti tadi, tidak bisa kita bayangkan. Nah, ini sifat surga ya, tentang model dan juga bentuk fisik surga, kemudian bahan-bahannya. Semuanya ya, ini dijelaskan ada dua surga yang terbuat dari perak, kemudian dua surga. Yang terbuat dari emas, nah, emas seluruh perkakasnya, bijanah, bijanah yang ada dalam surga itu, semuanya terbuat dari emas. Nah, emas, lagi-lagi gak bisa kita pikirkan, kita bandingkan dengan emas di dunia. Nah, kalau emas sekarang, harganya berapa? Nah, satu gram, satu juta. Lebih itu, berapa karat itu Satu gram, dua puluh empat karat yang murni. Rata-rata hmm. <laughs> yang kami tanyakan kepada ya, saudara kami yang jualan emas di Propolinggo itu, Mas Basir. Kalau untuk emas itu, macam-macam, ya, ada emas dua puluh empat karat, ada dua puluh dua karat, rata-rata, ya, kita-kita ini yang dipakai orang-orang yang dibeli orang-orang ini adalah 22 nah, kalau 24 itu memang lemes ya lemes dan memang asli nah, ini kalau emas di Arab ya mahal-mahal ya mahal-mahal makanya ketika kami diminta oleh teman Pak tolong tanyakan Pak emas satu gram di toko emas itu bandingannya di Indonesia harganya 700 ketika tanya seharga satu juta lima ratus tidak nawar sama sekali <laughs> langsung minggir <laughs> nah, ini kalau surga dari emas sudah tidak bisa tergambarkan ya, luar biasanya istimewanya maka ini untuk surga yang terbuat dari emas perkakasnya semuanya emas dijelaskan dalam syarah hadis ini adalah untuk hamba-hamba Allah yang mukarrabin yang didekatkan dalam tafsir Ibnu Kasir ketika menjelaskan tentang surat surat Ar-Rahman surat Ar-Rahman dijelaskan bahwa fihi uh, jannatan <tuh> dalam surga ah, dalam dalam penjelasan surat itu adalah ada dua surga untuk siapa untuk orang-orang yang mukorobin didekatkan oleh Allah yang dalam dirinya tidak pernah melaksanakan kekaraman ya, bentuk dirinya bersih sehingga orang yang mendapatkan surga yang terbuat dari emas itu adalah orang yang masuk surga Allah tanpa hisab. Ya. Mereka tidak mengumbar hawa nafsunya. Mereka meyakini bahwa kepentingan akhirat itu adalah lebih mulia. Mereka mengakui bahwa keimanan ini harus dibawa terus untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan melaksanakan perintah melaksanakan bentuk kesunahan menjauhi syubhat semuanya hati Allah wa hati Rasul patuh dan taat terhadap perintah Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ini tanpa hisab ya, luar biasa dan ya, mendapatkan surga ini yang jelas kalau untuk ketika kita berbicara telah dari kalangan para sahabat, para syuhada, para sedikin, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, nah, makanya cita-cita walaupun iman kita jauh dengan keimanan para sahabat, apakah kita tidak mungkin untuk menyamai sehingga mendapatkan surga yang terbuat dari emas? sehingga tanpa hisap kita berusaha terus berusaha terus semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan untuk istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman para sahabat itu pun juga yang dipikirkan ketika tanya apapun dikisahkan dalam hadis ya, tanya sesuatu kepada Rasulullah rata-rata ya. kalau tanya meminta kepada Rasulullah meminta akhirat Nah, kami jumpai pingin kaya pingin kaya kemudian tidak ingat. Ya. Oleh karena itu ketika boleh saja orang meminta keistimewaan kemuliaan hidup di dunia, tapi ini pun sebagai jembatan untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kami teringat ya dalam hadis riwayat Al Bazar juga Imam Nasai disohkan oleh Imam Nasruddin Al Bani seorang Arab Badui seorang Arab Badui ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa waamana wa dia berislam menyatakan di kepada Rasul kemudian menyatakan keimanannya mengikutinya ana mak dan saya ingin berhijrah bersamamu wahai Rasul Kemudian ya, ketika ingin berhijrah kepada Rasulullah ada satu peperangan. Lantas sebelum ikut Rasul ketika ada orang Arab menyatakan keislaman, keimanan dan juga ikut bersama Rasulullah. Rasul minta kepada para sahabat untuk memantau, diawasi. Sehingga dalam peperangan itu, ketika perang menang, dibiak kaum muslimin, Harta ghanimah yang biasa ketika menang perang Itu pun juga halal Harta ghanimah dari rampasan kaum 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 kafir Di biak kaum muslimin Itu adalah harta yang murni bersih Dan itu dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ghanimah Ini adalah harta yang dihalalkan Rasul Yang dihalalkan oleh Allah untuk Rasul kita saja Muhammad dan umatnya Padahal harta wanima itu tidak dihalalkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Keistimewaan Rasul ada lima hal. Yang diantaranya adalah harta wanima. Dihalalkan oleh Allah untuk Rasul dan umatnya. Pada saat pembagian. Si Arab Badui tadi tidak hadir, tidak muncul, tidak kelihatan. Maka Rasul pun juga memikir. Ketika dibagikan kepada semua ya parah ya, parah mujahid lantas ada satu bagian ini harus diberikan kepada orang Arab Badui namun tidak kelihatan orangnya Rasul minta kepada para sahabat tolong bagian orang Badui ini tidaknya engkau berikan diambil oleh sahabat kemudian dicarinya orang Arab Badui tadi kemudian ketemu ketika ketemu ya, kata si Arab Badui mahal dah apa ini Nabi Inilah bagian yang Nabi membagikan untukmu. Ternyata orang itu fahamala barang Ghanimah barang ghanimah tadi diambil di bawah ternyata di bawah kepada Rasul saw untuk dikembalikannya. Kemudian si Arab Badui tadi mengatakan, untuk apa ini Rasul? Kata Nabi, ini bagianmu karena engkau ikut perang bersama kami. Ini harta ghanimah. Kata si Arab Badui, bukan ini Rasul yang kuinginkan. Aku ingin bahwa ikut perang bersamamu. Ada panah yang menancap ilah halki. Beliau mengisahkan dengan ujung jarinya ilah halki ke leherku. Kata Rasulullah, kalau itu memang engkau jujur, maka Allah akan membalas kejujuranmu. Berikutnya ada peperangan, maka orang itu dikes oleh Allah, ya, disambut oleh Allah, di, eh, dijawab oleh Allah atas keinginannya tadi, maka benar ada tombak, maaf ada panah yang menancap pada lehernya, dibawa oleh sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Rasul melihat ahwa ahwa apakah ini orang Arab Badu yang kita tanyai waktu yang lalu kata para sahabat ya Rasul benar benar orang ini orang Arab Badu ini Rasul yang berjumpa di hadapanmu mengatakan keislaman keimanan dan mengikutimu maka Rasul mengkafaninya dengan pakaiannya pakaian jubahnya maka beliau mensolatinya dalam sholat itu mengatakan dan berdoa ya Allah ya Allah hambaMu ini adalah orang yang berjihad di jalanMu dan kelak nanti aku yang akan menjadi saksi untuk orang ini masya Allah ya maknanya dialah nanti orang-orang yang mendapatkan surga surga Firdaus yang tanpa hisap tentunya adalah surga yang terbuat dari emas. Nah, ini wa jannatan min dhahabin aniyatuhum wa ma fiihim wa mabainal qau wa bainah ayyan dhuru ila rabbihim. ini di antara penduduk surga tiada penghalang untuk bisa melihat Allah, nah, ini baru terjawab pada hadis-hadis sebelumnya bahwa orang mukmin selama belum ada di surga berada di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian hadis menjelaskan. Walau kemarin kita jumpai tentang pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kami Bani Hashim mengatakan Nabi Yuna, Nabi kita Muhammad ketika Mi'raj itu melihat Allah Subhanahu wa taala disangkal oleh Ka'ab ketika Ka'ab tanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menjawab bahwa Muhammad melihat rohnya. Ibnu Abbas mendustai, mengingkari dan mengucapkan takbir sehingga Masruk tanya kepada Aisyah. Aisyah menjawab bahwa Nabi Muhammad ketika Mi'raj tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abu Dhar mengatakan, "Hal ro'aita robak, apakah engkau melihat rokmu?" Wahai Rasul, Kau lah, jawab Nabi, "Nurun, ani ro'ahu cahaya, sesungguhnya aku melihatnya." Nurun, anna ro'ahu ada dua wajah dalam kalimat itu. Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Wah, itu wujudnya cahaya. Ya. Di akhirat tiada terhalang penduduk surga itu akan melihat langsung Rabbul Alamin Tuhan pencipta alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala illa Ridha il kibri Allah wajihi ya. yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan tentang keagungan wajah Allah subhanahu wa ta'ala keagungan kibri keagungan atau kesombongan Allah bebas punya sombong ya karena tidak ada yang menandingi kalau hambanya ada ya rasa sombong atau dalam pribadinya sombong ini tidak ya, ndak pantas tidak layak bagi hambanya sombong makanya kata Rasul saw apa sih al kibar ya batarul hak wahom tunas batarul hak wahom tunas menolak kebenaran wahom tunas dan meremehkan manusia kalau ada nasihat ya pitutur yang baik-baik ini ya, biasanya melihat orangnya ini orangnya pantas enggak untuk memberikan nasihat. Kalau nggak pantas, walaupun orang itu kata-katanya baik, tidak akan saya terima. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan, undur makilah walatan mangkol, Lihatlah apa yang diucapkan. Siapapun orang yang mengatakan ketika itu baik, undur, undur, uh, undur makilah. Lihatlah yang diucapkan isinya itu apa? Walatan mangkolah dan jangan engkau lihat siapakah yang mengatakan itu. Nah, ini sudah jelas kita melihat menerima kebenaran tidak pilih kasih walaupun orangnya dari orang bawahan nah, namun ketika orang itu menyampaikan apapun karakteristik karakternya ya pribadinya itu pun juga harus diperhatikan oleh orang yang menyampaikan nah, karena kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang saat ini pun juga ya dari orang-orang lain mubalik-mubalik ustad-ustad ataupun penyampai terhadap dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW ini banyak sehingga kita pun juga bisa memilih dan juga mengambil dari mubalik-mubalik uh, yang mungkin juga karakternya baik, isinya baik namun bagaimanapun tetap menjadikan acuan utama ketika siapapun yang menyampaikan bahwa orang itu pun juga yang menyampaikan Insya Allah selalu berhati-hati agar tidak muncul rasa sombong nah, ketika menyampaikan karena orang-orang yang menyampaikan itu selalu ingat ya ya ayolah dina amanu lima takulu nama latah alun wahai orang-orang yang beriman kenapa engkau katakan sementara engkau tidak melakukan tapi kalau orang yang beriman betul-betul imannya mantap imannya kuat ketika mengungkapkan ketika menyampaikan ada perasaan kira-kira yang saya sampaikan ini mampu gak saya melakukannya, sehingga jaga diri bagi mubaligh, bagi siapapun yang menyampaikan itu pun insya Allah betul-betul diperhatikan secara serius. Sehingga, dengan ranah orang yang baik menyampaikan kebaikan, maka nuansa untuk didengar insya Allah pun juga bisa sejuk. Bisa tenang. Nah, Rasul, eh, maaf, Allah memiliki kesombongan dan itu pun adalah wewenang dari Dia. Tidak ada yang membandinginya. Tidak pantas bagi hambanya untuk punya rasa sombong. Ya, ilmu setinggi apapun, Allah pun juga akan menciptakan orang yang bisa melebihi dari keilmuan orang tersebut, nah, sehingga di satu tempat insya Allah muncul saja orang-orang yang mampu. tapi ketika kemampuan itu dimiliki si A si A pun jangan merasa oh di kampung ini tidak ada orang yang paling pandai kecuali saya. jangan jangan Allah nanti akan memunculkan Allah akan memunculkan nah sehingga ketika kita lihat ya kisah-kisah zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW pun juga ada nabi-nabi yang hebat ternyata pun juga ada yang lebih hebat lagi orang yang kaya raya yang kaya dengan kesombongannya pun juga ada orang yang kaya lagi terus apalagi yang kita andalkan kita belum mampu untuk menandingi bagaimana imannya para sahabat, para sahabat orang yang dermawan ketika lihat uh, Umar ibnul Khattab, ya, mewasiatkan hartanya seperti keharta yang dimiliki ketika belum menjelang wafat diberikan kepada kaum muslimin, itu pun totalnya ratusan miliar, ratusan miliar, dua ratus lebih kami lihat di beberapa riwayat 200 lebih miliar bukan juta ya. Usman bin Affan ya. kemudian siapa lagi itu Abu Dar al Ghifari ya. Abu Bakar dan beberapa dan sahabat sahabat yang lainnya ya. itu kalau infak sodako miliatan ya. kita Memang kemampuannya segini, ya. nah, artinya tidak sebanding dengan imannya para sahabat. Mereka dijamin masuk surga, tapi amalannya pun juga luar biasa. Kita belum jelas, belum jelas, belum ada ya, belum ada penjelasan yang kita dijamin masuk surga. Nggak ada, itu amalnya kita kadang-kadang pun juga ya ini sotako punya seratus ribu ini sotako enggak sotako enggak kadang-kadang <tik> mikir <tik> mikirnya itu panjang nah ini masa Allah ya. namun lagi-lagi bapak-bapak jamaah semuanya kita berupaya dari apa yang kita ikhlaskan dari apa yang kita infakkan kita sodakokan dengan keikhlasan ya walaupun Makanya dalam surat Al-Baqarah insyaallah 274. fi fi Orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah dari harta mereka. Sirron wa Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terang. Lahum -terang. ajrum Di sisi mereka pahala. di sisi Allah mendapatkan pahala sehingga besar kecil apa yang kita keluarkan ya muncul dari keikhlasan kita tanpa ada pemikiran yang macam-macam oh ini kalau harta saya kami keluarkan nah nanti buat anak saya mana buat besok makan apa nah, ini pikiran yang macam-macam nah, boleh berpikir seperti itu tapi untuk jihad itu pun juga insya Allah yakin Allah akan membalasnya rata-rata insya Allah bapak-bapak semuanya merasakan ketika menermakan, menginfakkan, mesodakokan sekian terus besoknya ada rezeki itu rata-rata ini. ini berarti atas keikhlasan kita ketika memberikan besok ada ketika memberikan, loh, nggak lama Dapat rezeki, ini banyak kita saksikan. Banyak insya Allah, jenengan semua insya Allah membuktikan semuanya ini dengan bedanya keimanan para sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Kita belum ada jaminan, tapi kita jangan putus asa untuk istiqomah merebut surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak mudah-mudahan kita pun masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya robbal alamin. Baik. Ya. Lantas hadis ini pun juga menunjukkan ala wajhi pada wajahnya, pada wajahnya. Berarti pada wajah Allah. Allah punya wajah. Surat asy Allah katakan laisa ka mislihi syai'un. Laisa mislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya ya Allah punya wajah punya tangan punya kaki ya Allah bersuara Allah mendengar Allah melihat tapi kita jangan sekali-kali menyamakan atas ya yang dimiliki sifat-sifat Allah punya wajah punya tangan berbicara itu sebanding dengan makhluknya laisa kamislihi syai'un pada hadis ini ala wajib pada wajahnya fi aden dalam surga aden bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika nanti orang-orang ahli surga sudah berada di surga Allah menampakkan dirinya di hadapan orang-orang ahli surga dikatakan dalam hadis, maaf dalam hadis kemudian juga Uh, menggabungkan dengan ayat dalam hadis idah dakhalah ahlul jannah ketika penduduk surga itu.